bagus banget dia mainnya. Ini dapat kupon ramen juga, Denny. Jalan udah pada ke tengah, kita masih aja di pinggir. Mau makan di sini, nggak mau rugi, kita harus makan di sini karena dapat voucher 15%. Sobat Gaul, salam kenal. Aku Silvi. Tentunya kalian sedang berada di channel YouTube Cafe Review. Nah, kali ini aku mau bikin segmen baru vlog di mana akan ada video keseharian yang mudah-mudahan bisa menghibur, tapi tentunya masih dengan tema jalan-jalan. Tapi untuk kali ini aku mau ngajakin kalian main ice skating di Mall Taman Anggrek bareng sama temen aku. Nah, ikutin terus keseruannya hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe buat kalian yang senang sama jalan-jalan dan senang sama konten ini. Oke, okay? Yuk lanjut, let's go. Nah, oke okay guys, aku udah sampai Mall Taman Anggreknya. Mall ini tuh besar banget ya. Oke, sekarang kita naik ke atas. Kalau nggak salah sih dia itu ada di lantai dekat food court. Jadi di, nah ini dia di lantai 3 ada Sky Ring and Fun World. Aku udah nyampe di Mall Taman Anggreknya, lagi nungguin temen. Jadi kita langsung nyusul ke atas duluan ya. Oke, okay, kita udah di lantai 3. Kita ini selantai sama food court dan ini dia. Nah, di ujung sana udah ada tempatnya nih guys. Karena ini per session, satu sessionnya itu 2 jam. Ini kan hitungannya udah weekend. Jadi ini harganya juga harga weekend, libur. Kena di 145 kalau dilihat dari sosmednya ya. Cuman nggak tahu deh berapa. Untuk session berikutnya itu ada di jam 3. Dan ini kayaknya lagi dibersihin nih guys. Kita intip ya. Udah bersihin dulu. Sekarang kita coba cari loket pembelian tiketnya di mana. Sepertinya sih ada di area belakang. Banner dari Skyring. Nah, ini untuk sessionnya. Aku mau jam 3 sore, berarti sesi ketiga. Untuk harga tiketnya adalah Rp145.000 per sesi. Nah, ternyata ada buat kelas juga, sekolah. Dan ini perlengkapannya, kalau bisa kalian harus bawa perlengkapan sendiri ya. Biar gak usah beli tuh, harganya kan lumayan kalau beli. Minimum usia 5 tahun, wajib bawa kosaki dan wajib membawa sarung tangan. Kosaki sama sarung tangan aku udah bawa sendiri deh. Oke, okay, let's go. Oh iya, berarti tinggal masuknya lewat sini, cuman karena lagi nungguin teman, jadi ntar aja deh masuknya. Ini yang udah beli tiket. Berarti beli tiketnya bisa online, bisa nggak online deh. Kalau nggak online lewat sini, antriannya beda. Nah, ini buat pembayarannya. Bisa debit, bisa credit card, oh bisa Dana, GoPay juga. Bisa Shopee juga tuh, guys. Ini schedule-nya. Udah nggak sabar pengen main. Udah lama banget aku nggak main ice skating. Nah, sekarang kita intip nih suasananya di dekat pembelian tiketnya seperti apa. Nah, ini area buat skating school di situ. Mungkin yang waktu kecilnya sering main sepatu roda, pas main ice skating nggak terlalu susah kali ya. Aku masih nungguin teman aku nih, belum nyampe. Oke, Sobat Gaul, jadi aku udah sempat ngobrol tadi sama mas-mas penjaganya mana ya? Nah, itulah pokoknya. Jadi untuk tiap sesi itu ada istirahat sekitar setengah jam. Nah, setengah jam itu dipakai buat bersih-bersih lantainya. Jadi biar tetap licin. Karena kan selalu ada sayatan tuh bekas dipakai. Wah, bagus banget dia mainnya. Ya, jatuh. Nah, untuk setiap orang itu, oh maaf, maksudnya dari setiap session itu kurang lebih sekitar 250 sampai 300 orang. Kalau misalkan kalian nih masuknya jam 3 tapi masuknya sekitar jam 3 lebih, nggak apa-apa. Yang penting durasi mainnya itu slotnya setiap satu sesi sekitar 2 jam. Dan kalau udah masuk tuh nggak bisa keluar lagi ya. Jadi maksimalkan waktu bermain selama kalian ada di dalam, oke? Okay? Beberapa udah ada yang lihat dari atas.
Gak panik ya. Hai. Nah, ini dia baru sampai. Hai. Hai. Langsung kita beli dulu tiketnya. Karena kita belum beli tiket, jadi kita antrinya di sini. Oke, masuk. Ternyata lumayan juga ya. Orang masih banyak loh yang main ice skating. Ini ada peraturan-peraturannya nih guys. Ada informasi juga. Tuh, mungkin sambil antri bisa sambil baca. Guys, jangan lupa kalian harus make sure bawa kaos kaki dan sarung tangan, karena kalau enggak nanti kena harus beli. Dan jangan lupa buat sewa lokernya, harganya 115.000. Ini jadi ini dapat tiketnya karena aku cuma beli tiketnya doang. Kalau temen kan dia udah sewa loker, aku nebeng ke dia. Terus ini, nah aku cuma tiket doang. Udah. Yaudah, yuk kita masuk. Coba kita tanya dulu ke sini kali ya. Si antri. Pak. Tambah tiket. Satu orang ya. Di dalam apa? Mau masuk juga. Ya, masuk juga. Ya. Dan saya jangan sampai viral ya. Iya, nanti biarin biar terkenal. Nah, ini dia areanya. Di sini kita buat prepare buat ganti sepatu atau kita perlengkapan lainnya, dan ternyata di sini ada Wall of Fame tentang apa ya nih ya? Oh, ini penghargaan-penghargaannya nih, guys. Ini lucu ya. Pialanya ada yang untuk sepatu roda. Tadi aku pakai sepatunya tuh dipakein sama petugasnya karena setelah corona katanya sepatunya dipakein, dan ternyata di sini itu kalau pakai locker nanti dikasih koin, koinnya seperti ini. Tapi yang lucu adalah kalau misalkan koin itu lockernya tuh nggak bisa dibuka tutup, jadi kalau kita udah buka locker terus ngunci, kita nggak bisa sembarang buka lagi gitu loh. Jadi buka lagi tuh di pas terakhir, dan ini perlu kalian tahu. Jadi kalau misalkan kalian kesini, make sure setelah kunci tutup lockernya tuh, make sure semua barangnya tuh udah kebawa, karena nanti nggak bisa dibuka tutup lagi, guys. Nah, suasana di area locker, petugasnya sangat sigap sekali. Ini kuncinya tuh buka tutup kalau pakai apa koin, cuman sekali buka doang. Ini memang SKP-nya guys, bukannya kita manja apa gimana, tapi memang dipakein sepatunya karena biar nggak susah, termasuk servis dari sini. Bapak namanya siapa, Pak? Yosam. Siapa? Yosam. Seperti ini kuncinya. Tuh, koinnya tadi udah masuk. Yuk, let's go to the party. Nah, di sini tuh ada yang jual makanan juga, ada pop mie, ada ciki-ciki. Jadi nggak akan kelaparan. Ini aku jalannya pelan-pelan banget, aku jatuh, Wak. Oh, kamu titip ke situ? Lumayan penuh juga ya. Make sure sepatunya aman dipakai ya, nyaman sesuai ukuran, karena kalau enggak akan ribet. Sudah biru. Iya. Dan ternyata ini, aduh, bahaya juga sih. Ini kayak gini ya guys, kurang lebih. Aku masih belum berani ke tengah karena sambil megang handphone. Ya, kita mulai. Kan di atas nih udah banyak yang lihat. Kalau kita jatuh kan tengsin juga ya. Di sini nggak terlalu dingin banget sih. Aku ini cuma pakai kaosan doang. Oh iya, kau. Kita main dulu ya, nanti kita lanjut lagi, oke? Jalan udah pada ke tengah, kita masih aja di pinggir. Kita di
Iya, ya, tata. Parkir dekat. Gak bisa, terus ada di tengah-tengah. Diliatin orang gimana gak panik ya. Jadi kita tuh diajarin sama... Halo! Hai. Jangan lupa subscribe ya, Cafe Review. Oh iya, yeah. Aku juga ya yang gak lupa subscribe. Oh iya, ada channel juga. Alisha Omane. Oke, okay, datang kita ini okay. Ya, atau keren ya. Oke okay, guys, kita coba ya. Doa nanti ya. Udah sekitar setengah jam belajar. Wow, jangan sampai jatuh nih. Direkam jatuh kan gak lucu. Aduh. Belum terlalu bisa ngebut gitu, masih yang cuman pelan-pelan doang. Oke guys, cukup melelahkan hari ini. Sebenarnya kan durasinya sekitar 2 jam. Tapi prepare sekitar setengah jam, terus aku main kurang lebih sekitar 1 jam. Ini masih ada waktu setengah jam lagi, mau udahan aja karena ternyata capek banget, pegel. Aku mau ngambil video dari atas sih, pengen ngeliat nih anak-anak yang lagi main, mumpung masih ada durasinya jam setengah jam lagi, jadi aku pengen ngambil video dari atas. Ah, so far melelahkan tapi seru. Guys, kita waktu pas tadi beli tiketnya, kan kita dapat voucher ini nih, voucher makan. Nah, jadi kita berdua mau makan di sini, nggak mau rugi, kita harus makan di sini karena dapat voucher 15%. Oke, let's go. Pantesan guys, dikasihnya vouchernya dari Ramen Girl karena ini posisinya persis di depan Skyring, cuma naik sekali ke atas, jadi kelihatan. Tuh, ini tempat ramennya, terus di seberang itu yang Skyringnya. Ih, murah-murah nih harganya nih. Ya, kita mendingan satu ini deh, satu transaksi. Karena dapat diskon 15% itu kalau transaksinya 100 ribu minimal. Jadi kita masih ada satu kesempatan lagi buat makan di sini lagi nanti. Aku di sini self-service, guys. Mbak, kita mau pakai yang voucher ini ya? Ya boleh, ini minimal transaksinya 100 ribu sebelum take dan service. Oke. Okay. Ya pilihannya, tadi kita tuh paket, yang paket mana ya? Kalau yang paket itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Oh, berarti ya, ini nggak ada paket ya? Ini ala kart aja. Ala kart. Kamu tadi yang pengen ada jagungnya ini kali ya? Yang ada jagungnya ada di bestseller kita, ada di garlic butter corn. Yang bestseller yang mana sih? Saya mau coba yang kopinya pakai semua atau ada request? Aku mau pakai semua. Pakai semua ya kayak suka aku. Langsung edit kan. Sorry. Iya, ada lagi. Mau coba egg mayo kita? Egg mayo kita mana? Bestseller di sini. Coba aku pilih aja deh, Mbak. Boleh. Oh. Ini bestseller kita saat ini. Ada yang original sama yang spicy. Oh, jangan-jangan yang spicy. Ya udah berarti ini deh ya. Topinya pakai semua? Pakai. Barangkali mau coba sandwich-nya, Kak. Aku tidak deh. Minumnya? Oh, minum apa, Beb? Bisa, untuk kosenya. Oke, aku coba Ocha. Yang hot atau yang cold? Yang cold. Cold 2 berarti. Normal aja atau less spicy? Normal, 2. Oke. Okay. Ada lagi? Sudah. Kamu pakai voucher ya? Iya. Oh iya, dimasukin ya vouchernya ya. Ini nomornya 90, payungnya dikasih deh. Potongannya okay. Normal soalnya. Akan dikasih? Iya, tuh kan it works, ternyata benar vouchernya. Sampai kapan sih berlakunya itu? Sampai tanggal 30 Juni, Kak. 30 Juni, oh masih bisa bulan depan kita makan sini lagi. Bulan depan. Iya kan?
Ya kan sen Juni kan? Mei, Juni. Iya betul. Ya, sih. Banyak lagi untuk potongannya. Ya sudah. Wih, ini dia egg mayonya. Tempat Soyami ya. Tunggu kamu dulu deh. Kamu ini ada butternya ya? Iya. Wah, kenapa ya rumput tetangga selalu lebih hijau? Selamat makan. Dan ternyata guys, enak banget. Nah, oke okay, Sobat Gaul, sekian video aku kali ini. Makasih yang udah ikutin terus channel Cafe Review. Ini adalah video vlog pertama aku. Semoga kalian suka. Yang suka jangan lupa untuk di subscribe dan di like komennya. Di share juga ke teman-teman. Buat kalian yang suka sama videonya tentang jalan-jalan, ikutin terus channel Cafe Review dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dah.